Wakapolri Komjen Pol Safrudin menghadiri pemakaman Ibtu Luar Biasa Anumerta Auzar di tempat pemakaman umum Mayang Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Safrudin menyampaikan gugurnya Auzar saat bertugas merupakan duka bagi Polri dan juga seluruh rakyat Indonesia. Namun harus tetap tegar dan serius memerangi aksi terorisme. Pada sore hari ini kita menghadiri pemakaman saudara kita, yaitu Anumerta Auzar yang baru saja dinaikkan pangkatnya luar biasa pada hari ini. Sehubungan dengan dalam rangka tugas meninggal karena serangan ya, yang dilakukan oleh terduga terorisme. Luka yang mendalam bagi anggota Polri khususnya, dan khususnya lagi adalah keluarga besar Auzar. Saya sendiri secara pribadi punya hubungan emosional yang lama, 25 tahun. Oleh karena itu saya hadir selaku pimpinan Polri dan selaku keluarga dan selaku sahabat di pemakaman ini. Oleh karenanya ini menjadi pelajaran kita semua, seluruh anak bangsa, untuk lebih mewaspadai semua hal yang mungkin bisa terjadi ya, kapan saja dan di mana saja. Ini pelajaran besar bagi kita semua, seluruh anak